Yesus Kristus menyembuhkan penyakit dan mengampuni dosa. Lukas 5 ayat 17-26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu ku katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan."